Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحبيب شيخان بن شوكة bin Syihab, sekeluarga yang kita hormati dan kita cintai, para pemuka sekalian yang saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, namun tetap saya hormati, saya doakan mudah-mudahan mendapat kedudukan yang mulia. Bukan saja di kehidupan duniawi yang fana ini, tetapi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan yang abadi. Berkah perhatiannya terhadap umat teristimewa yang berkaitan dengan hubungan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang kedudukannya sangat penting. Satu ayat, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kepada kita Al-Qur'an kecuali hanya satu ayat itu saja cukup. Boleh jadi banyak di antara kita yang pernah mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan untuk kita dari Al-Qur'an kecuali hanya satu surat saja cukup. Demikian menurut Imam Syafi'i. Beliau menyebut satu surat, yaitu surat Al-Asr. Demikian itu karena kedalaman pemahaman beliau, karena kedalaman beliau menyelami dimensi
surat Al-Asr tersebut. Namun lebih daripada itu, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan untuk umat yang terakhir ini, umat yang teragung, umat yang terbesar, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya satu ayat saja cukup, yaitu ayat yang ada di surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. مسلمين مسلمات رحمكم الله. Ayat tersebut berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan pengutusan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dengan berfirman, "Qul," berfirman kepada Nabi kita, "Wahai hambaku, wahai Nabiku, wahai kekasihku, wahai yang sangat terpuji olehku dan oleh alam semesta ini, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Qul," katakanlah kepada umatmu, khususnya orang-orang yang beriman dari umatmu. Jadi pertama kita harus mengetahui, menyadari bahwa umat Nabi Muhammad itu bukan hanya kita-kita saja, muslimin, mukminin yang beriman kepada keesaan Allah dan beriman kepada kenabian beliau, bukan itu saja. Kita harus memahami makna kata umat. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang terbesar. Sejak pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ini semuanya umat Nabi Muhammad. Dan kita tidak tahu sampai kapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini adalah khataman nabiyyin, karena beliau itu diutus umat yang terakhir. Umat yang terakhir ini akan terus berlangsung sampai terjadinya kiamat. Berapa ratus ribu tahun yang akan datang kiamat? Berapa miliar tahun mendatang sampai terjadi kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada nabi yang umatnya selama itu sebesar itu, tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi kita wahyu yang terpelihara, yang terjaga. Kemurniannya tidak bisa ternoda oleh apapun dan siapapun. Wahyu beliau Al-Quranul Karim merupakan Al-Mu'jizatul Kubra, Al-Mu'jizatul Khalida. Dan kita tahu bahwa setiap nabi itu ada mu'jizatnya. Mana mu'jizatnya sekarang? Tidak ada. Nabi Muhammad masya Allah mukjizatnya banyak sekali. Imam Syafi'i pernah mengatakan tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang ter-
terdahulu, kecuali Nabi kita juga mendapatkan mukjizat yang sama, bahkan lebih spesial. Lebih spesial. Kita lihat bagaimana Musa alaihi salam itu bisa membelah batu, kemudian batu itu memancarkan air. Menakjubkan? Ya, menakjubkan. Tetapi biasa, air itu keluar dari batu-batu itu biasa. Hanya saja ini beda. Dipukul dengan tongkat, keluar mata air. 12 mata air. Tetapi yang ada pada Nabi kita jauh lebih menakjubkan. Mata air keluar dari jari jemari beliau. Ada mata air yang keluar dari jari jemari? Tidak ada. Tongkat Nabi Musa itu memukul ke batu. Mata air yang keluar dari batu itu banyak. Walaupun tidak sama dengan mukjizat Sayyidina Musa alaihi salam, itu betul. Dengan tongkatnya dia membelah lautan-lautan, kemudian menjelma jadi bukit-bukit gunung yang luar biasa dahsyatnya. Lautan yang tadinya tentu sangat basah daratannya, tetapi begitu dipukul oleh Musa alaihi salam atas izin Allah SWT, mukjizatnya terbangunlah dua dinding yang sangat tebal, gunung. Air menjadi gunung tebal. Kemudian daratannya itu seakan-akan daratan yang sudah ratusan tahun yang lalu. Tidak ada bekas airnya sama sekali. Menakjubkan, ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan isyarat tangannya, dia membelah apa? Dia membelah bulan. Di mana bulan itu? Laut itu betapapun, tetapi dia di bumi. Tidak pakai tongkat, pakai tangan saja. Itu mukjizat, mukjizat Nabi Muhammad banyak banget. Tetapi Nabi Muhammad ketika ditanya, apa bukti kenabianmu? Tidak pernah dia sebut mukjizat. Tidak pernah dia tunjukkan mukjizat apapun. Dia memberikan isyarat kepada Al-Quran Al-Karim. Supaya kita tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, perlu ditanamkan kepada anak-anak kita bahwa di rumah kita ada mukjizat. Di tangan kita ada mukjizat. Semua mukjizat itu pergi bersama Nabi. Nabinya meninggal, mukjizatnya tidak ada sama sekali. Bahkan boleh jadi sebagian orang meragukan adanya mukjizat itu, boleh jadi itu kisah-kisah legenda masa lalu. Tapi Al-Quranul Karim tetap ada di hadapan umat manusia dan bisa digunakan. Itulah kebesaran umat Nabi Muhammad. Itulah kekeramatan masing-masing daripada kita. Jika kita memanfaatkan Al-Quran itu dengan pemanfaatan yang luar biasa. Itulah Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita, qul innama ana basyarun. Katakan kepada umatmu semuanya, sesungguhnya aku ini tiada lain, hanyalah basar. Kita terjemahkan apa basar itu? Manusia. Tetapi jangan sampai kita memahaminya secara dangkal. Kata-kata al-insan itu manusia, ya. Kata-kata basar itu manusia. Sama tidak maknanya? Basar itu artinya apa? Makhluk yang bisa dilihat, makhluk yang tidak aneh. Nabi Muhammad tampil di hadapan kita ini
sebagai makhluk yang bisa dilihat dan tidak beda dengan kita. Beliau memiliki sepasang mata sama dengan kita, satu hidung, dua telinga, sepasang kaki, sepasang tangan, sama persis dengan semua manusia. Tetapi apakah sama dengan kita semuanya? Pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat ke belakang dengan tanpa ada mata. Kita bisa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, "Ya Allah, istafu, luruskan saf kamu ya. Rapatkan barisan kamu, rapatkan saf kamu. Ayo, lakukan. Saya melihat kamu ya. Dari saya bisa melihat kamu di belakang. Di mana samanya? Beliau sama dalam penampilan. Kenapa? Kata-kata basar itu lawan daripada apa? Lawan daripada malaikat. Kata-kata insan al-ins lawan daripada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut ya, jin dan manusia. Tetapi kalau basar itu lawannya malaikat. Nabi kita lebih mulia daripada malaikat, lebih suci daripada malaikat, lebih terpelihara daripada malaikat. Tetapi dia basar. Apa sebabnya? Karena kalau beliau itu malaikat, tidak bisa dijadikan contoh. Beliau diutus menjadi apa? Keteladanan puncak. Sebagaimana tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kecuali seseorang yang bisa dijadikan teladan. Malaikat kan tidak menikah. Bagaimana menjadi teladan bapak yang baik, suami yang baik? Bagaimana menjadi teladan ya anak yang baik kepada orang tuanya? Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh berapa orang yang berkedudukan kayak bapaknya. Dan beliau mengabdi kepada mereka, wallahi persis seperti anak satu-satunya, bapaknya yang satu doang. Ada beberapa bapaknya dia. Yang kita katakan bapak susu umpamanya, ibu susunya sekian orang. Dan semuanya beliau berbakti kepada semuanya. Kita tidak bisa ngomong panjang lebar, itu banyak. Ya, ada pamannya juga demikian. Jadi contoh keteladanan kita dalam hidup ini Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau, tekankan bahwa kamu itu basar. Kita ingatkan tiba-tiba tampil Nabi Yusuf alaihi salam ya, di tengah wanita-wanita elit di kerajaan Mesir pada saat itu. Mereka kaget, ini mereka katakan mahaga basar, ini bukan manusia, in hada illa malakun karim, ini bukan manusia, ini malaikat. Nah, ya, perhatikan dalam Al-Quran, untuk supaya kita menyadari kata-kata basar itu artinya lawannya malaikat. Nabi Muhammad kedudukannya luar biasa ketika dimi'rajkan ya. Apa bedanya beliau dengan Jibril? Hah? Boleh jadi kendaraan yang beliau tumpangi lebih cepat daripada Jibril kalau terbang. Tetapi kan memang beliau itu pendampingnya Jibril, penunjuk jalannya Jibril. Jadi beliau itu ketika diberangkatkan pada saat itu, dimensi penampilan beliau itu berbeda-beda. Pertama kali dia manusia, kemudian dia adalah malaikat. Kemudian ketika sampai di Sidratil Muntaha, beliau bisa meneruskan perjalanannya memasuki sebuah
area, sebuah kawasan yang Jibril tidak dibenarkan masuk. Pada saat itu, mana yang lebih memiliki kemampuan untuk menembus dengan kecepatan yang luar biasa di suatu area yang Jibril kalau masuk terbakar. Tetapi kalau Nabi Muhammad masuk, dia tembus. Pada saat itu siapa dia? Dia tetap Abdullah. Selama-lamanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi lebih daripada tingkatan para malaikat. Karena beliau bisa memasuki sebuah kawasan yang para malaikat tidak mampu untuk memasukinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau tampil sebagai basar, bergaul sama-sama basar, duduk bersama mereka, makan dengan makanan mereka. Dan beliau lebih senang makan bersama masyarakat umum. Ketika di musim haji itu, beliau ifadah bergerak dari Arafah, kemudian ke Mina, kemudian menuju ke Mekah untuk tawaf. Tawaf ifadah namanya kan. Kalau bapak semuanya pernah mengalami itu demikian. Itu pamannya Abbas berkata, nanti saya sediakan kamu air khusus, tempat khusus untuk istirahat dan kamu minum. Karena yang bertanggung jawab menyediakan air zam-zam itu dari putra Abdul Muttalib adalah Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Saya sediakan di sana kamu wahai Rasul. Ini Abbas ngomong sebagai keponakannya. Tapi keponakannya ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disediakan tempat khusus. Tetapi di mana beliau meminum air zam-zam? Saya meminum bersama masyarakat umum dari umatku. Beliau tidak mau diberikan tempat khusus oleh paman beliau. Jelas khusus. Tidak, beliau minum sama gantian dengan apa yang dipakai oleh umat beliau. Supaya bapak tahu, itulah keteladanan seorang pemimpin yang kedudukannya luar biasa. Tetapi kesederhanaannya tidak ada bandingannya. Itulah ayat. Kemudian dikatakan apa? Qul innama ana basyarun mithlukum. Beda. Yuha ilayya. Kepadaku diturunkan wahyu yang agung. Tidak ada nabi yang mendapatkan wahyu seagung Al-Quran itu, tidak ada. Kepadakulah wahyu itu diwahyukan. Itulah perbedaannya. Basar, tapi penekanannya apa? Yuha ilayya. Annama ilahukum ilahun wahid. Tauhid. Beliaulah yang menyampaikan tauhid. Beliaulah orang yang paling bertauhid. Beliaulah yang menanamkan kepada kita tauhid. Qul innama ana basyarun yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kemudian apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan, merindukan perjumpaan dengan pencipta dan penganugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Puncak ajaran itu. Semua kita sholat, semua kita puasa, semua kita melakukan segala aneka syariat Islam, rukun Islam, rukun iman. Tujuannya apa? Berjumpa dengan Allah, mencintai Allah, terkagum-kagum kepada Allah, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa contoh? Siapa keteladanan kita di dalam itu semuanya? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusrif bi ibadati rabbihi ahada.
kata-kata wahid dan ahad terkumpul di ayat itu untuk kita benar-benar memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa contohnya? Jangan kita ingin memurnikan tauhid dan benar-benar memurnikan tauhid, tetapi kiblat kita bukan Nabi Muhammad, kita menjadi orang yang bisa ekstrim, sedikit-sedikit mensyirikkan orang lain, sedikit-sedikit berbicara tentang hal-hal yang mempersulit umat, mempersulit kaum muslimin. Maka itu ulama-ulama yang benar-benar, ya. Betapa banyak loh orang yang keras sampai kita katakan ekstrim, sedikit-sedikit membidakan ini, membidakan itu. Orangnya baik-baik sebetulnya, orangnya soleh-soleh, niatnya baik, tetapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Caranya bagaimana ketika berbicara, caranya bagaimana ketika menyampaikannya. Jadi kacau balau, jadi ekstrim. Lama-lama kelamaan, bukan dulu bikin sulit kaum muslimin di negeri lain, kan sekarang menyulitkan muslimin di negerinya sendiri. Kenapa? Karena tidak mau belajar tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita di negeri ini kita belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Kita paling banyak memohon selawat dari Allah untuk beliau, dan kita tahu selawat kita untuk Nabi Muhammad itu tidak menambah kebesaran beliau sedikit dua pun, sedikit dua pun. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, katakan apa? Beliau katakan apa? Selawat kita, kita memohon kepada Allah supaya turunkan selawat atas Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita, di mana kita tidak pernah memenuhi hak Nabi kita. Kita banyak berbuat hal-hal yang menyedihkan hati Nabi kita. Toh Nabi akan tetap memberikan syafaat kepada kita. Banyak sekali hak beliau yang tidak kita hormati, yang tidak kita hargai sama sekali. Sama sekali. Ini perlu belajar, duduk, diskusi. Tapi tidak apa-apa. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, selawat kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Nabi, itu sebab pengampunan kesalahan dan dosa-dosa kita yang tidak serius memenuhi hak Nabi kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran, bapak-bapak ya, saya tidak mau panjang lebar. Nah, Nabi tidak suka kita ngomong panjang-panjang. Ya. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ayat 6 surat Al-Ahzab. An-nabiyyu artinya apa? Rasul yang, nabi yang terkenal itu. Allah tidak mengatakan nabiyun. Nabiyun banyak nabi. Tapi kalau an-nabiyyu dalam Al-Qur'an itu satu doang. An-nabiyyul ummi. Nabi itu yang terkenal, yang semua tahu dia, adalah orang yang paling berhak atas seluruh mukminin, mukminin daripada mereka terhadap diri mereka masing-masing. Siapa itu mukminin? Mukminin itu bukan saja mukminin umat beliau, bukan. Mukminin makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi-nabi itu mukminin. Dari Adam alaihi salam sampai Al-Masih alaihi salam itu semuanya apa? Mukminin. Di hadapan nabi, nabi lebih berhak atas mereka. Ada kata Nabi Muhammad berkata kepada salah satu nabi, kamu kawin lagi ya sama si fulan. Dia akan mengatakan apa? Sama dengan ta'atan. Nabi mengatakan tidak. Nabi lebih berhak terhadap dia daripada dia sendiri terhadap dirinya. Tapi kalau seorang anak
ayahnya mengatakan kamu menikah dengan si fulana ya, kalau anak itu tidak berkenan, tidak cocok sama dia. Menurut tuntunan Islam yang harus dipenuhi itu keinginan anak, bukan keinginan bapak dan ibunya kan, kan begitu bapak-bapak ya. Tapi kalau Nabi minta, tidak ada satu pun. Nabi kita Allah yang menyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin. Mana bisa kita penuhi haknya beliau? Banyak kita enggak tahu haknya apa. Kita enggak tahu haknya apa. Apa yang membuat beliau sedih? Apa yang membuat beliau kecewa? Kita tahu pun tidak, cari tahu pun tidak, apalagi menunaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, dosa kita kepada Allah, dan mengampuni kita yang tidak memenuhi hak Rasulullah yang boleh jadi sederhana sekali, tetapi kita tidak peduli dan tidak pernah cari tahu. Berkat salawat yang kita mohonkan persis semacam yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli rahimahullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, minta maaf. Sampai berjumpa lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya sehat walafiat dan syafaat Nabi kita insyaAllah. Bukan saja di akhirat, tapi syafaat beliau untuk kita di dunia ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.